di hotel tau gak sih? Capek duduk dulu. Hotel, nyonya capek duduk dulu, ntar dulu ya. Dari ujung sana ke sini duduk dulu, ntar dulu deh ngopi dulu gitu. Ntar ada kulkas lagi di situ. Lala banget deh. Ini tuh mesin karaoke kayak di tempat-tempat kita karaoke loh. Canggih loh. Iya. Ih, gua mah gak punya. Heran tuh dijelas-jelas gua dari elu. Terus, ini ada minimarket di sini ya. Mampus gak ada minimarket. Ada penjaganya. Ini tuh desain, ngerti gak sih? Emang netizen tuh kadang-kadang ya suka kadang-kadang ngeselin tapi dia gak ngerti. Tapi dia terserah lu. Be happy family, we are happy family. Ayah, bunda, adik, kakak, semua happy. Tebarkan gembiramu, lebarkan senyumanmu. Kedatangan Mama Iis ke rumah. Nah ini gue lagi pakein Mama. Ini udah mau masalah gue bongkar. Ini kan bisa dibikin sendiri. Iya, tapi gue lagi banyak mau gue bongkar. Iya sebenarnya. Ada banyak kamar ya ternyata yang belum lu pakai ya? Banyak. Ini buat gudang? Enggak, gudang ada lagi gudang. Ini semuanya buat kamar. Iya. Ini. Rumah lu kayak sekolahan panjang. Emang apa sih? Ini kalau sama kamu aja kamu ini. Oh. Itu. Terus? Ini. Tapi ini gak ada kolam renang. Ada kan ya? Gak. Oh iya benar. Ini macam ini ya lobby. Oh ada taman bermainnya ya sih? Ah? Ada taman bermain teman-temannya sih seumuran kelas berapa ini yang baju hitam? TK. Pas berapa sih, Ci? TK. TK. Oh, benar TK apa? TK D. Kayaknya ini enggak naik-naik ya, Ci. Hah? Ini enggak kayaknya ini mah enggak naik-naik nih. Naik. Masa sih? Kursi. Jadi sayang sama guru kayaknya dia. Hah? TK. Oh, udah nih sekarang bersih. Kalau gue giniin pun nggak akan itu juga. Nah ini dapur. Wendangnya dapur banget. Iya. Cuci loh. Bikin. Terus ini area ini. Kerjaan. Area ini dia. Dia pakai kasket, dia mau pakai terserah deh. Dia kan memang paling banyak menghabiskan di sini kan. Ah. Gue. Ya udinan dah. Gitu. Iya. Nah ini terus area ini klinik. Bukan. Baru banyak apa bertingkat gitu. Gitu. Wah, ada chiller segala ya. Iya, enggak muat saya kulkas. Bukan lagi. Enggak muat kulkas. Berat ya. Oh, kalau Bu Akbar mekongan dia segitu tuh. Mm-hmm. Itu mah. Terus ini ada minimarket di sini ya. Hah? Mampus gak ada minimarket. Ada penjaganya. Bukan lagi, mana dia penjaganya. Allahu Akbar. Ibu beli apa, Bu? Jadi gak di inventaris ya. Yang ini-ini ada apa aja. Iya. Ini lu mau apa-apaan sih, Ben? Iya, biar stok, Pak. Allahu Akbar. Makan satu hari. Orang yang kerja banyak. Semuanya banyak. Nih. Hah? Setiap ada yang itu nanti kan gue lebaran tuh ada yang gue bagi. Jadi gue tuh udah beli, jadi gue lebaran gue kasihnya tuh dibuat sama masker. Oh, sanitizer. Iya, sembako sama masker. Oh, desa gitu. Ya. Gimana hari ini udah laku berapa? Udah tiap hari, pagi aja tuh tadi banyak yang beli. Gitu? Orang dapur. Hah? Gak pake beo dong itu mah, gak ada duit tracknya. Lu mah ya, lu orangnya berapa deh? Lu Ruben, Talia. Ya, mau tanya kerja di sini nggak mau? Iya, makanya kata gue gini, gue lagi nanya orang punya rumahnya 5, pegawainya 20. Iya. Atasan kalau pegawai 20, kalau
lantai nggak begini, gue sih marah. Marah kan? Lu juga sih beda-beda, Ma. Ya tapi kan makanya kalau gue, iya. Pokoknya ke rumah orang tuh kalau gue ini, oh oke okay, oh, iya dong. Aku tiap hari cek kok. Tapi aku emang orangnya tuh harus pakai sendal tipenya. Sama. Kalau gue nggak pakai sendal, menit sekali gue nyapu. Sugestinya? Karena gue nginjek ini, kalau nginjek kotoran gue bakal akan nyapu. Gila-gila gak tuh? Gak apa-apa, lu juga sama gitu ya? Gue gitu, makanya kalau biarpun ada tamu gue nyapu. Kata gue gini, maaf ya bukan gue ngusir lu daripada lu jalan nginjek. Jadi kan lu gak nyaman, jadi gue nyapu aja. Gue mampu nyapu sapu yang... Kalau lu gak, gue pakai mesin. Ada gue ada mesin juga, ada sapu tangan juga, ada tangan jadi, juga. Jadi mesinnya jalan. Jalan aja. Tapi ini lumayan bersih loh. Dia nyapu sama ngepel sendiri. Iya. Terus mengarahkannya. Dia sendiri, dia bisa sensor sendiri. Mana yang dulu. Ada nabrak kursinya? Enggak. Enggak dong. Iya. Oh, gue takutnya nabrak-nabrak kursi gue lecet alemo. Terus kalau di tangga pun dia gak akan jatuh. Kenapa sih dia baru bangun? Bukan. Habis main sama tadi, habis. Kamu belum mama. Kamu sekarang gendut ya? Enggak, tinggian. Soalnya berenang mulu cucok. Sekarang lihat ya, udah gede, udah lebih tinggi dari ayah, enggak? Sama, hampir sama ya sih masih ayah. Wah, oh, saya sepatunya lebih gede dari ayah deh. Iya, enggak. Iyalah pasti. Kakak Devano 40. Dia enggak mau. Dia bisa sharing. Iyalah, jangan bilang aja sama kakinya diajak ngobrol. Kaki, kalau bisa jangan gede-gede, segede kaki ayah aja gitu. Sepatu ayah dua kamar gue rasa. Sepatu gue gak kebawa. Tuh kan. Sepatu dia semua. Jadi kalau lu mau pakai, lu kesana. Enggak, untungnya gue kan pake cuma di doang. Gue mau gak ganti-ganti. Bukannya beli sepatu seminggu tiga kali ya. Kayaknya udah koronco, udah gak ya. Karena tokonya tutup ya, Wak. Coba tokonya buka. Kayaknya gue rasa gini, kalau mall buka, orang Jakarta langsung wurrrr, kangen ya. Aku mau gak berani dulu deh. Enggak, gue juga enggak. Sampai Desember deh. Sampai vaksinnya selesai. Enggak, gue pergi ke mall, tapi lihat kalau mallnya rame, udah langsung balik kanan. Udah gitu aja. Sebulan pertama pasti bukan rame lagi kali. Kalau Devano gak datang juga ke sini? Bobo. Kita tuh semua serumah sejak corona, tidurnya jam 6. Hah? Jam 6 pagi. Jadi tuh, gue tuh tidur sebenarnya kurang nih. Kalau ini tidur ayam tadi gue bangun. Terus ntar dulu, bangun. Jadi belum tidur, gue belum tidur nih. Asli. Nonton film India, nonton film Korea. Kalau ada anak bayi pasti gak bisa nonton. Tidur dulu dari sekat. Gak bisa, gue tidur. Gue yep. Tidurnya tuh abis buka puasa. Oh, itu jam tidur lu tuh, Mak? Dan nggak di tempat tidur. Kalau di tempat tidur nggak bisa. Oke, Ma. Iya, kita ke atas kamarnya. Kalian kamarnya di sini? Ini. Ini kamar Onyo. Oh, ini kamar Onyo. Ini kamar anak-anak nih? Iya. Kamar dia. Dia mau, ini ada arena mainnya dia. Apanya? Di bawah. Oh, dia bisa main di bawah. Dia bisa main. Jadi kalau teman-temannya main ke sini, itu nginjek kasur. Oh iya benar. Gitu oh, maksudnya dia. Hotel terus dia bisa enak loh. Oh, ini belum seberapa, mah. Sepatunya akhirnya di tempat gue di sana, dipakai sama dia semua. Ya iyalah pasti. Sepatunya secara samaan. Nah, itu ada sepatu-sepatu yang gua udah enggak muat, gua mau pre-loved, cuma ada beberapa yang dalam sejarahnya dia ada. Itu gue gak kasih, maksudnya pertama kali dia punya sepatu bagus. Karena gue pre-love ini gila, kalau gak penuh banget. Iyalah yang udah gak dipake. Nih. Ini yang rame netizen. Maaf netizen rame ya. Ini di rumahnya, apaan sih? Ini tuh gede banget tau gak sih? Katanya kamarnya gak sama, padahal ini tuh Onyo sama ini lebih gede ini. Onyo itu kenapa nggak kelihatan gede? Karena ininya dia makan space ini. Ya, terus ininya ke atas. Iya. Orang berpikir ini, padahal ini desain. Ini tuh desain, ngerti nggak sih? Memang netizen tuh kadang-kadang ya suka kadang-kadang ngeselin tapi dia nggak ngerti. Tapi dia terserah lu. Nih, tuh. Dia tuh. Maunya ini kan endul, ini tuh ya Allah, ini. Dia tuh maunya, jadi ini nanti digelar, buat alas. Temannya main. Temannya main di sini, gitu.
Ya benar begitu. Maksudnya dia. Terus dikatain kamarnya lebih kecil dari yang lain. Sarwen udah kurang tidur, kepancing lah. Ini kamar? Talia. Talia. Ya Allah, karena masih unyil-unyil ya, jadi tempat tidurnya tuh di custom nih. Di custom Talia sama Tania. Iya. Oh ya Allah, lucu banget sih tempat tidur segini. Kalau kita yang jadi nanti kalau dia gede pun bisa ditarik lagi mainnya. Oh oke. Okay. Gitu. Oh extension ya. Extension. Oh manja. Nah ini kelihatannya perubahannya tuh kelihatannya itu karena warnanya. Warnanya pink sama putih. Jadi luas. Jadi kelihatannya kayaknya kalau si Onyo kan tadi hitam. Hitam. Gitu. Gitu. Tuh jadi. Nih. Dipikir, ya. Aduh, ampun deh. Nah ini kamar utama, Ma. Jadi sebenarnya di sini tuh pintu kalau udah masuk kamar utama kita, itu udah, pokoknya udah akses pribadi aja. Terus emang rumah lu panjang banget ya, ya Allah. Gitu, ini. Nih kamar bed. Oh ini apa namanya kloset? Ya. Udah Herme udah banyak banget ya. Duh. Benda dari bermacam ukuran dan warna ya kan. Kelly ini ono. Dan ini kasur sendiri. Oh, ini kamar bed. Kemarin dia lagi, kemarin dia lagi. Tadi custom. Terus ini ke kolam mandi. Yang beli ini. Hah? Ini beli ini. Itu yang custom. Iya, tapi menyesuaikan. Akhirnya si customnya menyesuaikan ini. Nah ini ke kolam nih. Iya. Yeah. Oh. Kolam view-nya. Oke. Udah langsung kolam. Lu terus di kamar sengaja nggak mau ada TV? Enggak, kan ada ruang TV sendiri. Okay. Gue dari zaman gue dulu tinggal di manapun kamar tuh nggak ada TV. Biar tidur. Jadi ke dalam tidur nggak boleh ada lampu kamar. Oh iya. Gitu. Nah, karaoke yang aku punya di yang dia, ya. Gede banget loh. Lu kemarin di sini gimana? Ya iyalah. Enggak lu? Gua di sono ada Royo. Oh. Nih. Oh, ini kamar Uben, ini kloset, terus karaoke di sini. Iya. Oh, bener-bener karaoke-nya private ya. Jadi emang bener-bener orang terdekat aja. Jadi ininya tuh udah kedap, mah. Iya. Gua enggak perlu pasang kedap lagi, ininya udah kedap. Ini loh kalau lama-lama tuh ini loh beboknya tuh tebel. Tebel. Heeh. Oh, udah. Jadi mesin karaoke ya, Donsu. Ini aku dari Mama Iis yang rekomendasi. Aku jadi bilang. Tuh apa namanya? Ini tuh mesin karaoke kayak di tempat-tempat kita karaoke loh, canggih loh. Iya. Ih, gua mah enggak punya. Peres tuh dijelas-jelas gua dari elu. Ya tapi gua enggak punya, Ben. Hah? Mama enggak punya karaoke. Mama? Enggak. Kita enggak punya, kita main aja udah anak-anak main. Gua ini. Udah ini mainan si Onyo semuanya. Ada di sini. Jadi udah di sini jadi enggak kemana-mana. Ya, kalau main di sini dan deket kamar lo jadi iya. Bisa manja-manja. Iya, kan, jadi orang tuanya. Kepantau. Kepantau kan dari CCTV sini bisa. Terus mana? Pas lagi dong. Masih. Minuman ada di mana-mana ya. Jadi kulkas kayaknya ada berapa puluh biji deh di rumah ini. Setiap sudut ada kulkas, ya. Gila lu Ben. Cucok lo. Manja baru. Belum. Nih, ini gue belum pasang nih. Ini belum pasang. Ya, aduh, takut deh mah. Iya, itu mah sambil jalan ya. Orangnya lagi itu kan, maksudnya. Lagi. Si tukang udah lu pindah rumah. Dalam. Ada corona. Iya, ada corona. Gila, padahal juga dari ada ini dari sebelum ada koronce. Lampu. Gitu. Toilet belum. Nah, toilet-toiletnya masuk ke sini, jadinya nggak nyampur. Oh, ada ini gue pikir lemari doang ya. Ternyata adindut ini ono kucrut. Toilet. Oh, toilet siapa nih? Toilet kita keluarga di sini. Jadi lu juga kesini keluarga iya, kesini. Oh, oke. Okay. Tuh, kita mandi sambil lihat kolam renang. Ya kan? Oke, dia komputer sendiri. Tuh, kan? Aduh. Ayam. Udah. Ya. Enggak, jadi maksudnya tuh
si Wenda tuh kenapa minta ditutup ininya biar nggak toilet, iya toilet banget gitu kayaknya. Terus ini juga masih kosong nih. Masih jadi kosong. Lo masih bisa belanja lagi ya? Belum, ada masih ada yang belum dibuka. Jadi ini sekarang yang kita pakai aja. Oh benar, lo belum pindahan banget ya? Belum pindahan banget. Dah, yang penting lemarinya udah ada dulu, gue udah ada dulu semuanya. Dan sih. Benda ini aja kayak udah ada nih, buat naik. Satu setel, warnanya maunya satu setel sama ininya. Tuh, benda, nggak bisa kalau nggak senada. Udah begini dulu emang cocok, udah mandor, ini ono ya kan. Kayaknya lo pas sebenarnya nggak usah pakai desain interior desain. Benda itu mah, dia tuh ada aplikasi yang di handphone, yang mainan game ibu-ibu sama iseng. Yang apa-apa, benda itu bukan main game mas. Gitu. Iya. Kayak decoration gitu. Iya, decoration gitu. Nah, Wenda itu demen kayak gitu. Nah, kalau kesana ujung-ujungnya situ apa? Nah, ini sini. Ini tuh bener kayak di hotel, tau gak sih? Capek duduk dulu. Hotel, nyonornya capek duduk dulu, ntar dulu ya. Dari ujung sana ke sini duduk dulu, ntar dulu deh ngopi dulu gitu. Ntar ada kulkas lagi di situ. Lala banget deh. Gila. Ini gue bingung. Ini bingung sama apa? Terus ada poinnya. Karena mesti ngukur, Mak. Paling taruh kembang kali. Iya, kembang mesti yang kenal ini. Ini sepatu dulu. Ini belum seberapa, gue udah tahu nih belum seberapa belum. Karena dia belanja sepatu seminggu 3 kali. Ya. Oh, ini baju lu. Oh, baju Ruben sama baju Wenda dari ujung ke ujung ya. Oh, belum akbar. Jadi lu abis mandi ke sini. Iya. Enggak kalau baju hari-hari gue di sana, di sini baju syuting. Baju syuting. Sama Onyo berdua. Oh, Alemong. Ini ada butik lagi loh di sini. Sini, ini si Wenda bikin buat kacamatanya Onyo. Oh, oke. Lalu sini laci. Terus ada buat taruh lagi. Jadi sama Wenda ada bisa lagi taruh lagi di sini nih. Koper. Pasti koper nih taruh di sini nih. Ini tadi ganti. Apa kenapa lagi? Oh iya. Akbar baru juga kita panggil Mbak ini buat tempat ini. Kenapa diganti? Ini ganti ternyata enggak sesuai ekspektasi. Ini kan goyang. Jadi ntar diganti ininya. Oh, ketinggian kali Wen. Enggak. Ini juga mestinya ada gantungan buat baju. Ini buat gantungan baju juga? Mestinya ada tiang gini juga buat gantung baju. Oh iya benar. Karena ini, iya makanya karena ketinggian jadinya goyang. Kan lo bisa tengah. Enggak, jadi ini kan satu tiangnya terus dia gak full. Nanti diganti jadi 4 tiang. Jadi gak goyang, iya benar. Oh, atur deh ya. Atur. Nah kalau dari... Nah ini ada apa lagi sih? Oh kelewat. Oh cucian. Ini cucian aja kayak lapangan bola loh. Lihat deh, lapangan futsal di sindang. Tuh. Udah. Si Mbak ini banyak banget tuh. Perasaan baju kita dikit kok. Lapan baju yang tinggal tuh. Banyak. Bukan lagi. Jadi lu bisa olahraga di sini nih, Wen. Enggak lah ya, lu olahraga di sana lo deket kolam ya. Gue dari sisi sana, sisi sini dapat matahari, Mah. Bukan ini, Mah. Olahraga lu, Ben. Dari sana ke sana. Gila, deh. Dia mah gak olahraga. Hah? Nggak, jalan aja tuh, Udin. Jalan aja, Udin. Lu nggak kelar-kelar bawa benanya, Mah. Iyalah, ini kalau nggak ada olahraga. Belum, ini belum. Ini jadi tungguin udah jadi. Udah ini baru nanti rapi. Lemari sepatu. Lemari tasnya dia. Terus. Ini belum nih. Masih ada lemari tas belum, di sini. Belum, lemari tas di sini. Belum, untuk transit dulu. Final, nanti tunggu lihat ini dulu, baru orang larinya. Oh gila kan? Aduh ya Allah, lu mah kayaknya rumahnya ya mesti emang kalau ini segede gini atau yang bagaimana lagi karena barang lu banyak banget tuh lihat deh. Ini udah banyak yang aku pre-love tau mah. Ini kan ada dua. Ini lumayan lah, jadinya gue bajunya nggak dibuang-buang di pre-love. Iya di pre-love aja, udah sayang baju lu mahal-mahal. Gini deh, ada yang kembaran-kembaran itu kan anak-anak udah pada, iya kan? Iya, mendingan diperlukan. Beatrice nih yang paling cepat banget, tiba-tiba udah banyak yang kuat aja dia. Baju sama sepatu, pasti iya. Kalau anak segitu. Iya, cepat banget sepatu. Kalau talinya kan masih nurun ke tangan ya? Udah, Mah. Gitu, ya. Udah kelar clean beres sih udah deh sampai normal hidup nggak ada corona lagi udah deh baru tinggal baru tacap-tacap
Ini. Yang penting mah ini mah udah ini dulu. Ini lagian juga rumah kayak di hotel ya. Kegedean banget sih. Kegedean banget tau. Ini akhirnya di sini. Bingung kan mau taruh apa? Kayak ketemu ini. Udah isi aja dulu deh biar enggak kosong. Tapi bagus. Habis bingung mau taruh apa? Buat foto-foto mah. Emberan. Lu jadi foto enggak usah ke studio ya. Udah ada space, ada orang di sini. Ya. Di sini berusaha lagi di lorong apa gitu ya, di gedung apa gitu di lorong. Terus ntar ada lukisan-lukisan. Harusnya lu kemarin bikin video klip rumah gua ini. Kayak di museum tau gak sih? Lu harus bikin video klip rumah gua kemarin. Sewa. Mama Is baru video klip. Gitu. Sekarang kalau bikin video klip kan ya kabel. Gitu udah mah. Oke, Enzo udah selesai, Mama udah pulang. My Is juga tadi sudah sambil syuting dari Oksu juga di sini, gitu ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye bye.